Shalom semuanya, shalom. Ketemu lagi dengan Kapris dan Kak Kris. Wah, Kak Kris, hari ini kita pakai baju apa ya ini ya? Kita pakai baju apa, Kak Kris? Oh, baju bekerja. Baju bekerja di mana, Kak? Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Oh, iya, bekerja di ladangnya Tuhan itu seperti apa ya? Nah, kalau kita ini kan pekerjanya Tuhan, jadi harus bekerja dengan jujur. Benar. Yeay. Kapris benar. Nah, adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Kapris dan Kapres mau ajak adik-adik memuji Tuhan, tetapi kita berdoa dulu. Betul, Kak Kris? Benar. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mulai lipat tangan dan menutup mata. Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh beribadah meskipun masih online. Terima kasih Tuhan, tetap penuhi hati kami dengan sukacita-Mu. Kami memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau tetap bersukacita. Terima kasih buat kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Yang sudah siap, yuk berdiri. Kita mau pujikan. Hati-hati, gunakan mulutmu. Betul kan, Kris? Betul. Ayo kita puji Tuhan. Kalau ia bilang ya, enggak bilang enggak.
Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu buat kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yeshua, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan Yeshua tolong kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yeshua, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sari untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Dan sebelum kita lanjut dengarkan, kita doa dulu yuk. Ayo ambil sikap berdoa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Bapa memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Bapa mengaruniakan kepada kami hati yang mendengar dan telinga yang mendengar juga ya, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya. Berkati juga Kak Sari yang akan membagikan, kiranya apa yang Kak Sari katakan itu benar-benar berasal dari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Sari hari ini mau membawakan cerita tentang kejujuran. Apa sih kejujuran itu? Sebelum Kak Sari lanjut, kita lihat video ini dulu yuk. Wah, enak sekali. Ada makanan di meja. Aku makan. Ini enak sekali. Dimana makananku? Tadi aku taruh di meja, tapi kok sekarang tidak ada? Dimana ya? Kenapa kamu menangis, Foxy? Ini tadi makananku ada di meja, tapi sekarang tidak ada. Aduh, gimana ya? Tadi makanan tadi itu punya Foxy. Aduh, terus aku harus gimana ya? Udah Foxy, kita cari makanan lain yuk. Gak mau, aku maunya makanan yang itu. Oke, kita cari makanan yang sama yuk. Gak mau, itu masakan ibuku. Aku tidak bisa beli di mana-mana. Masakan ibumu ya? Aduh, gimana ya? Kita beli coklat yuk, atau permen, atau roti. Ayo, aku yang belikan. Enggak, aku gak mau. Gimana ya enaknya? Aku sudah membuat Foxy sedih. Aku harus gimana ya? Teman-teman, aku harus gimana nih? Enaknya gimana dong? Aku bingung. Oke lah, aku akan berkata jujur kepada Foxy bahwa aku yang makan makanan itu. Tapi gimana ya kalau dia marah sama aku? Aduh, gimana nih? Udahlah, aku harus bicara jujur ke Foxy. Foxy? Ya, apa? Foxy, sudah jangan sedih lagi. Sebetulnya Foxy, itu aku yang makan makanan di meja tadi. Maaf ya Foxy, aku gak tahu kalau itu punyamu. Seharusnya kamu tanya dong. Iya, maaf Foxy, aku salah. Ya udah, aku maafin karena kamu sudah berkata jujur ke aku. Tapi lain kali jangan gitu lagi ya.
Lain kali kamu bilang aja kalau kamu mau, pasti aku bagi kok. Iya, Foxy. Makasih ya udah maafin aku. Oke, ya sama-sama. Nah, dari video tadi, gimana? Adik-adik mau jujur atau mau tetap bohong ya? Kalau dari video tadi kan ternyata lebih indah untuk tetap jujur. Setuju? Setuju dong, Kak Sari dukung itu. Kak Sari juga belajar loh sampai sekarang. Kak Sari mau jawab nih, sorry ya. Kak Sari mau cerita tentang kejujuran yang ceritanya dari Alkitab. Dalam kisah para rasul. Di kisah para rasul 5, adik-adik bisa buka di Alkitabnya adik-adik, oke? Kisah para rasul 5, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di situ ada cerita tentang Ananias dan Safira. Sepasang suami istri ini, mereka hidup di zaman para rasul. Dan ketika itu disebutkan Rasul Petrus ada dalam cerita itu. Jadi kehidupan jemaat pada saat itu, mereka sering berbagi. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu-minggu lalu, sering berbagi. Mereka berbagi. Mereka akan menjual harta milik mereka untuk dibawa ke kaki rasul, sehingga para rasul mendoakan dan membagikan kepada yang membutuhkan. Lalu Ananias dan Safira ini punya ide. Ah, ayo kita jual tanah kita yuk, terus kita kasih ke rasul supaya dibagi-bagi. Lalu mereka jual. Setelah dijual, Ananias kok punya ide ya? Ternyata dia tuh gak bawa semuanya ke kaki rasul. Ananias bawa setengahnya aja, lalu setengahnya ditaruh di rumah, setengah dibawa. Dan Safira istrinya melihat hal itu loh. Tapi dia diem aja. Lalu Ananias ketika dia udah bawa ke rasul nih, dikasih, Rasul Petrus langsung nanya, "Ananias, benarkah ini semua hasil penjualan tanahmu?" Rasul Petrus mau nanya gitu. Terus Rasul Petrus langsung bilang, "Kamu kok mendustai Roh Kudus sih? Bukan manusia lo yang kau bohongin, tapi Tuhan." Rasul Petrus bilang kayak gitu. Dan seketika itu juga Ananias mati di tempat. Langsung saat itu orang-orang tuh langsung menguburkannya. Membawa Ananias ini yang sudah meninggal ini dibawa ke kuburan, dimakamkan di sana. 3 jam kemudian istrinya datang. Tentulah istrinya datang karena dia curiga kok suamiku belum pulang-pulang, ya kan? Istrinya datang, si Safira ini. Terus begitu si Safira datang, Rasul Petrus tanya, "Safira, benar enggak hasil penjualan tanah ini segini?" Safira malah jawab, "Benar, segitu." Wah, Rasul Petrus bilang, "Yang nguburin suamimu tuh masih kedengaran langkahnya di pintu, tapi sekarang mereka akan menguburkan kamu." Saat itu juga Safira mati dan dikuburkan. Ngeri lo adik-adik. Ngeri lo kalau enggak hidup jujur itu. Ngeri. Kita tuh harus belajar untuk jujur. Jujur tuh dari hati. Oke, jujur tuh dari hati. Karena hati ini nanti akan berjalan atau menjalar, merambat, mengalir kepada kepikiran. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kalau hati kita bohong, masa sih mulut bisa berkata jujur? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke? Jadi jaga hati, karena dari hati itu tuh nanti bisa menguasai kepikiran. Apa yang hati kita ingin katakan, katakan aja. Nah, sering nih ada yang bilang nih, "Aku kan bohong putih, berbohong demi kebaikan." Adik-adik, firman Tuhan tidak ada mengajarkan demikian, oke? Bohong itu dosa,
dosa ya dosa. Firman Tuhan katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu dosa. Enggak ada berbohong demi kebaikan, enggak ada. Ketika kita tahu hati kita sudah mau jujur, kalau kita takut untuk mengaku dosa, kita bilang, maaf Tuhan, tolong berikan aku kekuatan untuk aku bisa jujur. Ngaku aja deh sama Tuhan, cerita aja sama Tuhan. Tuhan tuh baik loh adik-adik. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu loh yang maha pengampun, penyayang. Ia akan menunjukkan bahwa ia setia dan adil. Dan apa? Dia akan mengampunkan kita. Tuhan tuh berjanji, kalau kita mau ngaku, Tuhan kasih pengampunan. Kurang apa coba? Ayo, dari sekarang, kalau kita udah tahu gini, masa mau berani bohong lagi? Jangan. Bohong itu gak ada untungnya. Kak, kalau aku jujur, nanti aku dimarahin mama. Ya namanya juga kita udah salah ya. Ya, belajar tanggung jawab di situ loh. Kalau yang biasanya dikatakan, ya gentleman dong. Kalau udah salah, ya berarti berani untuk terima hukuman, ya. Kalau namanya udah salah, ya udah minta maaf. Ma, pa, aku tadi berbuat salah karena aku gak tahu. Atau bilang aja kalau karena adik-adik pengen melakukan hal itu dan ternyata adik lihat itu salah, katakan aja. Manusia itu gak ada yang sempurna, tapi bukan berarti kita menggunakan kelemahan kita itu untuk excuse ya, untuk istilahnya mengizinkan diri kita sendiri gagal. Enggak adik-adik, oke? Nah, hari ini kita belajar kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, kalau ada yang tidak benar, itu ungkapkan aja. Papa mama tanya apa, jujur aja. Oke? Jujur aja. Ada harganya. Ada harganya untuk hidup jujur. Harganya itu tuh besar. Dan karena harganya itu besar, yang tidak jujur juga nanti akan terima hukuman dari Tuhan. Sementara yang hidup jujur, terima berkat. Ada rewardnya dari Tuhan. Banyak loh di dalam Alkitab yang mengatakan orang-orang yang hidupnya jujur akan 1, 2, 3, banyak. Banyak firman Tuhan katakan. Nah, Kak Sari kasih nih tipsnya. Yang pertama, adik-adik bisa mulai dari hati. Oke, mulai dari hati. Tuhan, aku mau berkata jujur. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, berani. Ya, berani. Kalau salah, beranilah terima hukuman. Dan percayalah, hukuman yang kita terima itu enggak akan istilahnya lebih besar daripada kasih dan pengampunan yang akan kita terima. Ya, dua tips ini Kak Sari bagikan buat adik-adik supaya kita tidak lagi takut untuk hidup jujur. Dan kita bisa ingat dalam pikiran kita, ya mulai sekarang aku belajar hidup jujur. Karena kalau adik-adik gak mulai dari kecil, nanti kalau udah besar, tambah sulit loh untuk hidup jujur itu. Oke, belajar. Belajar dari adik, belajar dari kecil. Dari usianya adik-adik ini, belajar. Oke, itu dulu cerita dari Kak Sari ya. Kalau adik-adik lupa, nanti bisa baca lagi Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 ya, tentang Ananias dan Safira, supaya kita bisa sadar, hidup jujur itu penting sekali. Oke, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik di rumah sudah mendengarkan cerita hari ini? Cerita firman Tuhan hari ini mengenai kejujuran. Adik-adik tahu gak sih, kejujuran itu berawal dari hati lo. Nah, kalau sudah ada niat tidak jujur di dalam hati kita, harus cepat dibereskan karena akan berlanjut ke pikiran dan
perkataan serta perbuatan. Kira-kira ada nggak sih konsekuensi dari ketidakjujuran? Ada. Konsekuensi dari ketidakjujuran membuat kita mendapat hukuman dari Tuhan. Sebaliknya, apakah ada reward dari kejujuran? Aha, ada loh reward dari kejujuran. Karena itu, hari ini Kak Pris ajak adik-adik di rumah semua untuk membuat The Reward of Honesty Book. Pertama, yang kita perlu siapkan adalah spidol, gunting, dan kertas HVS ukuran folio. Kita mulai yuk. Pertama, kertas ini kita lipat ya, seperti ini. Adik-adik lihat. Nah, setelah itu kita lipat menjadi dua seperti ini. Kemudian kita buka, kita balik kertasnya, dan kita mulai lipat. Setelah itu kita buka kembali seperti ini, kita lipat dua. Kita ambil gunting dan kita mulai gunting bagian tengahnya. Jangan sampai terputus ya. Setelah itu, adik-adik bisa buka kertasnya seperti Kak Pris ini. Nah, sudah semua di rumah membuka kertasnya seperti ini. Siap-siap kita membentuk kertas ini menjadi sebuah buku ya. Pelan-pelan ya, perhatikan baik-baik. Nah, Kak Pris tunjukkan. Kita rekatkan semuanya jadi satu di tengah ya. Nah, bukunya sudah jadi. Sekarang kita mulai mengambil spidol dan menulis judulnya. Adik-adik di rumah boleh pakai spidol warna apapun yang adik-adik suka. Kapris memakai spidol berwarna merah. Kita tulis ya, The Reward of Honesty. Nih, punya Kapris. Sekarang kita akan belajar apa reward dari kejujuran ya. Terus ganti spidol yang lain. Pertama, Kak Pris mau menulis reward orang jujur adalah ada pertolongan Tuhan bagi orang jujur. Terus ganti spidol warna ungu. Adik-adik boleh pakai spidol yang adik-adik sukai. Apa ya reward kejujuran yang kedua? Yang kedua adalah orang jujur
dilepaskan oleh kebenarannya. Kak Pris mau ganti lagi warna spidol yang oranye. Nah, apa ya reward dari kejujuran yang ketiga? Adik-adik di rumah ikut Kak Pris tulis ya. Orang jujur akan diam di hadapan Tuhan. Wow. Kak Pris ganti lagi spidolnya warna hijau muda. Adik-adik boleh pakai warna yang adik-adik sukai di rumah ya. Apa ya reward kejujuran yang keempat? Kemah orang jujur akan mekar. Luar biasa ya reward atau upah dari kejujuran. Nah, bukunya sudah jadi. Nah, gampang ya adik-adik ya. The Reward of Honesty Book ya. Kak Pris berharap adik-adik di rumah bisa membuatnya ya. Jadi buku ini adik-adik bisa simpan di meja belajar atau di dekat adik-adik supaya adik-adik bisa mengingat Reward of Honesty atau upah dari kejujuran. Semua bisa buat? Jangan lupa adik-adik tunjukkan minggu depan ya The Reward of Honesty Book-nya ya. Kita ketemu minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik sudah dengerin cerita, sudah dengerin, sudah buat kreativitas tentang kejujuran juga. Nah saatnya kita mau hafalin ayat juga yang mengajak kita untuk membenci segala jalan dusta. Apa itu dusta kak? Yaitu tadi ketidakjujuran. Ayatnya di mana? Ayatnya di Mazmur 119 ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Sekali lagi ya Kak Kris bacakan di Mazmur 119 ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Dihafalin ya ayatnya dan dilakukan pastinya. Oke, sampai ketemu. Adik-adik, kita udah selesai loh ibadah LCC online-nya. Gimana? Udah puji-pujian, sudah dengerin firman tadi, sudah kreativitas, sudah tafalan. Nanti jangan lupa untuk di Zoom online ya. Oke? Hadir di Zoom. Kalau ada trouble langsung chat ke kakak-kakak guru kelas masing-masing supaya segera dikirim update link-nya. Oke? Sampai ketemu di Zoom nanti ya. Dan kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Oke. Amalia berdoa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan Yeshua. Dan terima kasih juga Roh Kudus yang sudah menemani kami selama kami ibadah online ini. Kami mau hidup jujur Tuhan, supaya kami bisa terima semua reward, semua upah yang daripada Tuhan. Dan kami mau mengingat selalu bahwa kami adalah anak-anak-Mu, sehingga apa yang kami katakan adalah yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Kiranya Bapa Yahweh memberkati dan memelihara kami. Kiranya Bapa Yahweh menyinarkan wajah-Nya kepada kami dan bermurah hati kepada kami. Dan kiranya Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu Tuhan dengan sukacita dan kekuatan yang baru.
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di LCC online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.